Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, salam kejayaan warga tutor profesional Malaysia. Alhamdulillah, malam ni dapat sekali lagi kita bersama-sama tuan-puan di dalam tutor profesional Malaysia talk show. Semalam kita cerita tentang examination. Malam ni kita bawakan seorang doktor juga. Saya rasa back to back minggu ni, tuan-puan, speaker kita yelah, dah berpengalaman. Dia punya level education orang kata ada agak tinggi juga. So basically bila berjumpa dengan pakar-pakar ataupun orang yang berpengalaman dalam dunia pendidikan ni, saya yakin tuan-tuan, ada satu benda yang mereka perjuangkan, satu ilmu yang mereka kita ilmu mereka yang kita boleh belajar sama-sama, pengalaman mereka menjadikan perjuangan dalam dunia pendidikan tu lebih bermakna, lebih tepat. So tuan-puan, salam kenal, saya Muhammad Isa bin Idris. Malam ni kita fokus lebih kepada tentang sesibur sistem sifir Buruj Kids. Kita bersama dengan Dr. Husniza Husin, founder Buruj Kids. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Alright. So saya yakin doktor bersemangat, ready nak mula. Tuan-puan, sebelum kita mula dengan lebih lanjut, jemput tuan-puan. Kita share dulu live malam ni. Pada grup, pada kenalan yang sesuai, tuan-puan, saya minta izin untuk doakan semua warga tutor profesional Malaysia terutamanya dan semua pelajar, pendidik, ibu bapa di luar sana, semoga dipermudahkan urusan, semoga kita kuat dalam perjuangan. Sebab saya yakin ibu bapa dia ada sibuk dia dalam mengurus anak-anak dan tugasan dia sendiri. Benda tu kesan, memberi kesan besar tau pada anak-anak, pada pelajar nak belajar. Esok hari nak standby, betul tak? So kepada guru samalah, nak urus family satu, nak urus anak-anak sendiri satu, nak urus anak murid besok nak jumpa kat sekolah ni. Ha. Dan kepada pendidik, yelah, walaupun penat macam mana pun, ambil masa untuk kita ada me time untuk diri kita sendiri. Antaranya malam ni tuan-puan, sambil relax-relax kita belajar sesuatu, at least benda manfaat ni kita boleh guna pakai untuk masa-masa akan datang. So, tuan-tuan, sebelum kita mula dengan lebih lanjut tentang sesibur ni, speaker kita malam ni, walaupun orang kata patutnya level relax-relax dah, Dr. Zizan, relax macam mana tau tuan-tuan? Dia dah lama dah. Orang kata kalau nak pergi berehan, nak pergi bersara pun okey juga eh, doktor. Tapi macam makin semangat pula dalam dunia pendidikan ni, mula berkongsi. So, dah endemik ni, dah start ke sekolah dah ni. So, mungkin ada cerita-cerita terkini Dr. Husniza nak kongsikan sedikit. Silakan doktor. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dah Coach Isa. Okay, saya mengucapkan terima kasih lah sebab atas jemputan untuk talk show malam ni oleh pihak Tutor Profesional Malaysia atas CMN Academy. Okey, yang kata saya patutnya bersara tu sebenarnya saya teruskan juga lagi perjuangan supaya kalau kita dapat apa menyumbang kepada negara dalam apa juga cara sekalipun, walaupun kita dah bersara, mungkin ada juga avenue-avenue lain yang kita still lagi boleh sumbang walaupun dah bersara daripada tugas hakiki yang lama, kan? Faham. Jadi saya dulu seorang saintis, sekarang saya dah bersara. Jadi saya teruskan perjuangan saya dalam penulisan buku STEM kanak-kanak, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Jadi yang sistem sesibur malam ni kita nak cakapkan ni adalah daripada hasil daripada penulisan saya dalam buku Hafalan Sifir Mudah, ya. Buku Hafalan Sifir Mudah. Dah edisi keempat dah. Alhamdulillah. Edisi keempat ya, doktor. Ya. Yeah. Dan dalam endemik ni, jadi saya dah boleh beralih daripada online kepada offline. Yes, dan dah betul. Dan saya dah ada mula dah kelas-kelas di Perpustakaan Negara Malaysia. Saya dah buat sebanyak 4 sesi, Alhamdulillah. Kemudian kelas di Perpustakaan Komuniti Bukit Jelutong at Radia. Itu sekali saya buat di sana. Jadi saya cuma nak kembang luaskan, sebar luaskan lagi teknik sifir jari ini
supaya lebih ramai anak-anak dapat memanfaatkan cara ni yang mungkin lebih sesuai berbanding dengan cara yang sedia ada. Faham? Wow, doktor kalau dah masuk sekolah ni rasa bukan kena-kena jiwa muda, semangat muda sebab duh, pergi sekolah ni doktor, saya yang muda ni pun doktor, ya Allah bila balik tu macam dah tak larat dah. Nak bernafas dulu. Tapi yelah, bila cakap tentang perjuangan, sesibur ni doktor, doktor ada dia ada tagline dia tersendiri untuk makluman tuan-puan, minda subur jiwa luhur. Mungkin doktor nak nampakkan apa maksud di sebalik kata-kata tagline tu. Okey, sebenarnya sistem sesibur ni saya gabungkan semua ada empat elemen iaitu buku buku modul sifil, app sifil, platform e-learning sifil dan juga program sifil. Jadi empat elemen bersamaan dengan empat kepak sesibur. Sesibur tu dia sinonim dengan pepatung. Kita tak tahu nama lain untuk pepatung sesibur kan. Jadi saya Bukan fikir-fikir dragonfly, doktor. Dragonfly. Saya fikir apa nama yang sesuai. Saya fikirlah sistem Faham? sifil buruk sesibur. Saya Ooh. semak kat dalam Kamus Dewan ada makna dia pepatung. Wow. Kebetulan pula pepatung ada empat kepak. So sama dengan empat Yes. elemen sistem sifil buruk tu lah. Menariklah. Doktor dengan nombor empat ni macam 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 ada apa hubungan yang kuat. Empat kepak tadi, buku dah empat, edisi Edisi keempat. keempat. saya rasa macam, wow, menarik, menarik. Silakan, Kemudian, silakan. okey. Jadi sebenarnya saya dapat jemputan daripada pihak Kementerian Pendidikan untuk menghantar proposal lah macam 10 slide proposal tentang produk apa yang Buruj Kids ada untuk tawarkan kepada pihak Kementerian Pendidikan. Jadi saya sediakan 10 slide tersebut tu, kemudian pihak Kementerian Pendidikan pilih 30 yang terbaiklah untuk dijemput untuk sesi pitching. Jadi tapi sesi pitching ni sebenarnya bagi pihak Kementerian Pendidikan tiada obligasi lah untuk sebarang perolehan ataupun pengiktirafan, tak ada apa-apalah, cuma jemputan saja. Faham, Dan faham. kami dinilai oleh urusdia jawatankuasa penilaian produk swasta. Ya. Jadi Wow. kebetulan pula kami tak tahu pun kami perlu present dekat depan Menteri Pendidikan. Sampai pagi tu pun Wah. baru tahu Menteri Pendidikan ada. Jadi So, agak pengalaman nervous pertama. pagi itulah. Tak adalah nervous daripada semalam malamnya. Ya. Kira pengalaman pertama lah present depan menteri. Kira alhamdulillah dapat Alhamdulillah. apa ni, macam saya bergabung dengan Coach Mat Noor Mat Tahir daripada Tutor Profesional Malaysia juga. Jadi memang dia cakap sebagai learning process lah. Ya. Mungkin ada soalan-soalan cepu mas yang doktor dapat. Soalan cepu mas tu dia kata berapa, macam mana pencapaian, berapa peratus daripada pelajar yang dapat menghafal kesemua sifir selepas bingkil 4 jam tu. Jadi alhamdulillah saya dah sediakan graf, apa graf, bar graf dekat pamphlet untuk saya edarkan pada pihak panel tu. Jadi saya terangkan mengikut bar graf tu lah. Memang well prepared lah doktor. Sebab kita dah ada numbers, kita dah ada kita punya flow yang join bengkel, apa hasilnya, next tu apa. Menjadikan bila kita present tu, tak kisahlah siapa, this is my data. So, take a look lah. Kalau okay, kita carry on. Kalau tak okay, kita improvise, kita tambah baik. Betul tak doktor? Ya, betul. Kalau saya pun tak tahu doktor nak jawab macam mana. Kalau tak silap saya lah, Coach Makno dia ada share juga. Kalau boleh share tentang berapa lama keberkesanan ilmu sifir tu. Betul tak doktor? Soalan tu. Ya, yeah, retention time. Wah, macam mana nak jawab tu eh doktor? Jadi yang tu apa ni Coach Makno yang tolong jawabkan. Tapi sebenarnya dia boleh je pelajar tu
dia mengulang kaji menggunakan QR code dalam buku. Maknanya kalau dia terlupa, kalau dikatakan dia dalam kelas tu dia belajar, dia cuma ingat 3 atau 4 CV saja. Jadi CV yang dia tak ingat tu, dia boleh buka semula buku tu, scan QR code dan dapat semula video dan boleh ulang kaji balik. Jadi apa ni, insyaAllah bukan boleh ingat semula lah. Dan satu lagi adalah app Sifir. Kalau Yes. pelajar tu download app Sifir pun boleh membantu. Macam sama juga macam fungsi QR code dalam buku tu. Itulah dia Tuan Puan, sedikit sebanyak orang kata sistem. Sistem Sifir buruk sikit yang kita nak nampakkan pada anda. Bukan sekadar buku yang doktor, buku fizikal. Kita ada e-learning, kita ada apps. Apa lagi satu doktor? Bengkel lah. Program ya, bengkel dan Program, kelas. yes. Menjadikan pembelajaran Sifir tu complete, bukan pada satu platform ataupun satu acara je. Dia ada supporting program yang menjadikan belajar Sifir tu knowledge retention tu lebih lama. Saya pun ya Allah, memang banyak lagi kena belajar. So tuan-puan yang bersama, welcome, selamat datang di dalam Twitter Professional Malaysia Talk Show bersama dengan Dr. Husniza. So malam ni tajuk kita tentang sesibuk, iaitu sistem Sifir buruk sikit. Sebenarnya kita nak minta tuan-puan sambil-sambil anda bersama ni untuk standby anda punya whiteboard marker. Marker yang boleh padam lah. Anda dah pilih. Sebab kita ada sesi praktikal doktor. Kita nak tunjukkan, nak praktikal terus cara sifir jari tu. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang nak tahu lebih lanjut sebab kaedah ni saya kira dah lama, betul tak doktor? Dan membantu ramai pelajar kat luar sana. Ya, kaedah ni saya mula terbitkan buku edisi pertama tu tahun 2019. Jadi semenjak 2019 tu dah 24 bengkel, lebih kurang 700 hingga 800 peserta dalam yang ikuti bengkel tu. 24 jadi, bengkel. Wow, doktor masih boleh kira ya doktor. Saya ya Allah hai, tak sempat kira dah tu. Berapa banyak bengkel dah. Tapi inilah numbers yang kita kena pegang dan kita nak tahu kita ni on track ke tak. Oh, 2019, 2022, lebih kurang 3 tahun, 24 bengkel dan lebih kurang plus minus 800 peserta. Betul doktor? Ya, betul. Saya boleh terangkan tentang ni apa ni, 4 elemen utama dalam sesibur tu. Yes, betul. Kita nak nampakkan sebenarnya, kita nak go lagi detail. Tapi sebelum tu tuan-puan, yang belum share, kita jemput untuk share dulu. Kami nak belanja anda satu video untuk anda lagi nampak, lagi faham tentang topik kita malam ni. Sharing ni daripada Dr. Husniza. So, jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Kami telah menjalankan beberapa seri bengkel dan kelas.
dan tanya sekolah mereka yang mengetahui ini, juga para ibu bapa dan guru-guru yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang teknik sipit jari ini. Daripada media yang telah kami jalankan, saya telah menjalankan penilaian terhadap keberkesanan teknik sipit jari ini dan ternyata jumlah yang sudah mahir menghafal sipit meningkat setelah berakhirnya media tersebut. Justeru, daripada penilaian yang telah dijalankan ke atas, hasil daripada media-media yang telah dijalankan dan menunjukkan peningkatan dalam tahap celik sipit para pelajar, ternyata teknik sipit ini adalah salah satu alternatif kepada cara penyampaian ataupun pengajaran sipit dalam bentuk yang lebih fleksibel kepada para pelajar. Buku ini juga bukan sahaja terdapat di pasaran tempatan, ia juga terdapat di pasaran antarabangsa, jadi ia boleh didapati melalui Amazon dan di pasaran tempatan melalui Shopee dan juga kedai-kedai buku online. Kandungan buku ini juga telah dihasilkan dalam bentuk app, iaitu satu perisian yang boleh memudahkan para pelajar belajar sipit dari kursi sini di hujung jari sahaja. App tersebut boleh didapati di Play Store dan boleh dimuat turunkan ke dalam telefon-telefon pintar Android. Wow, doktor. So, mungkin sedikit doktor nak tambah tentang video tadi. Okey, video tadi saya sediakan sebagai satu syarat untuk memasuki pertandingan inovasi Kenovasi 2021 tahun lepas. Jadi daripada pertandingan tu kami dapat pingat perak, alhamdulillah. Dan ada juga dah masuk bahagian itu dipanggil bicara tuntas. Satu lagi dipanggil penulisan artikel lah. Jadi saya masuk dua-dua kategori tersebut lah. Alright. So welcome Teacher Yaya, ada Coach Muhammad Noor, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome Tuan Puan. So Tuan Puan, malam ni dia cakap tentang sistem sipir Buruski. Sebenarnya bila bincang ni, idea dia best tau. Sebab kadang idea pendidik lain, speaker lain, kita boleh cuba tirubasi sesuaikan dengan kita punya subjek, kita punya content juga. Menjadikan, buat macam ni okey juga. That's why bila, bersama dengan orang berpengalaman ni, memang banyak benda tuan-puan kita boleh belajar. So, kita bagi ruang. Kami bagi ruang dekat Dr. Husnizan nak nampakkan lagi macam mana sistem sipir buruk skits ni, sesibur ni macam mana. So ada beberapa slide yang Dr. Husnizan dah sediakan untuk kita. So tuan-puan, sama-sama kita take note keyword, poin-poin yang disampaikan. Tuan-puan nak tanya soalan boleh je. Tak ada masalah, boleh share dekat ruang komen. Jemput tuan-puan yang belum share untuk share dulu. So jom kita fokuskan tentang sesibur. Boleh fokus dekat screen. Slide yang diredikan. Silakan Dr. Okay, jadi saya bentangkan hari itu tentang sistem sesibur, di mana saya fikirkan satu sistem untuk gabungkan semua perkara yang saya dah jalankan sepanjang 3 tahun ni berkenaan dengan teknik sipir jari Buruj Kids. Jadi selain daripada buku modul, saya gabungkan juga app, platform e-learning dan juga program. Jadi jadikan satu sistem lah. Jadi pengguna sasaran dia adalah pelajar sekolah rendah dan guru. Kali ni yang dicadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan, tapi sebenarnya kalau sekolah, pelajar sekolah menengah yang belum menghafal CV pun boleh juga menggunakan sistem ni. Okay, dan inovator ni saya dan Coach Maknul. Jadi teknikal boleh pergi ke next slide. Okay, itu dia sedikit info. So sekejap Doktor, tadi bur tu bur skit. Boleh ya? Saya nak tanya, yeah. C tu sipit. Sistem tu ser lah, betul? Ya. Yeah. Okay. Nice lah Doktor. Nak dapat idea tu, lepas tu disinkronizkan. Mungkin ada empat benda tu mungkin Doktor nak terangkan. Silakan. Okay. Jadi di sini ada gambar dragonfly. Ada empat kepak. Jadi setiap kepak tu satu elemen daripada sistem ni. Jadi yang pertama, buku modul sifir tu dia adalah inovasi sifir jari yang merupakan teknik original daripada saya. Yes, kemudian, edisi keempat.
Ya, buku pun sudah mendapat copyright. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah, app Sifir adalah inovasi sifir mudah alih lah. Maknanya pelajar boleh belajar sifir di mana-mana sahaja asalkan ada dimuat turun ke dalam phone, ke dalam telefon pintar mereka dan boleh je macam kalau dalam kereta ke atau semasa bercuti ke dia boleh buat sifir, belajar sifir dan buat ujian latihan sifir. Okey, kemudian yang ketiga, platform e-learning sifir ini merupakan inovasi pembelajaran kendiri. Ada dua platform di sini. Yang pertama adalah DigiLearn. Ada nampak gambar di bahagian penjuru bawah belah kiri tu. Itu saya adalah training of fantastic educators di mana saya mengajar teknik sifir jari ni kepada para pendidik. Ya. Yes. Jadi para pendidik yang nak tahu berkenaan dengan teknik sifir jari ni, nak belajar untuk mengajar, boleh join platform e-learning ni. Dan yang kedua adalah platform Ruang Cikgu. Platform Ruang Cikgu lebih sesuai kepada para pelajar lah. Dia ada apa ni, video teknik sifir jari dan boleh ikut satu persatu sifir tu mengikut turutan dia dan boleh kedua-dua platform ni kita boleh langgan lah. Maknanya ada bayaran sedikit antara RM50 hingga RM70 untuk dapatkan pembelajaran secara kendiri ni. Okay, kemudian yang terakhir adalah program sifir merupakan inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Di mana apa yang saya dah jalankan adalah bengkel dan kelas-kelas one-to-one, online atau offline secara berkumpulan ataupun perseorangan. Ya. Jadi daripada bengkel ni dan kelas one-to-one dah lebih kurang 700 hingga 800 orang dah memanfaatkannya lah. Jadi Alhamdulillah sepanjang saya mengajar, kalau saya buat bengkel tu lebih kurang 50% daripada peserta yang hadir tu dapat menguasai sifir 1 hingga 12 dalam tempoh 4 jam lah. Allah. Dan yang bakinya ada juga orang tertanya, baki lagi macam mana? Baki lagi mereka boleh menghafal sifir dalam tak sampai 12 sifir, tapi mereka tak tahu teknik asas teknik sifir jari tu, jadi dia boleh ulang kaji semula sebab setiap pelajar yang mengikuti bengkel tu akan dapat buku modul tu dalam package bengkel tersebut dan dia boleh ulang kaji balik dan akan ingat dan boleh menguasai semula lah sifir tu, insyaAllah. Jadi daripada kelas one to one yang saya jalankan dah ramai, lebih dari 10 orang dah dan yang pada ketika yang ketika ni ada 6 orang yang ikuti kelas one to one saya dan ada juga yang pelajar yang ibu bapa dia nak dia sambung lepas habis sifir, sambung kelas congak, lepas habis kelas congak wow, sambung kelas matematik. Jadi dia ada kesinambungan daripada situlah. Faham. Jadi tapi saya tak dapat nak apa kereta ramai orang sebab masa saya pun terhad. Jadi yes, yes. Masih ada yang in waiting list. In waiting Faham. List tunggu pelajar yang sedia ada ni habis sifir, belajar sifir tu di baru yang baru masuk pula. Jadi mungkin so, saya kena perjuangan doktor dekat sifir dah settle. So cikgu matematik lain akan take over lah. Nak belajar topik lain. So pada saya je lah, kita nak fokus part kita. So sambil-sambil lah kita pun berkongsi rezeki tu tak doktor. Yang kita boleh cover, kita boleh bantu, kita bantulah pelajar tu. Okay, jadi ni kat sini yang slide ni tunjukkan empat elemen utama sistem Sasebo tu. Jadi kita pergi next slide. Okay, so Tuan Pan boleh dapat konsep sesibur tu dan next ni tentang tujuan sesibur ni, silakan. Yang ni tentang app, yang gambar yang dipaparkan ni mengenai app Sifir tu. Jadi dia ada paparan untuk belajar dan paparan untuk kita uji balik sama sebanyak mana kita dah menguasai Sifir.
dan markah tu boleh di-email kepada ibu bapa. Ya. Kemudian dia boleh take note lah, maknanya dia punya perkembangan dia macam mana. Maknanya kalau hari ni adakah lebih baik daripada sehari sebelum tu, ataupun macam mana dia punya perkembangan sepanjang katakan 7 hari tu. Ya. Kemudian tujuan produk ni saya dah listkan untuk tingkatkan prestasi pelajar, untuk fun learning, untuk faham konsep asas matematik dan untuk rasa cinta lah kepada matematik dan juga STEM. Dia selain pelajar lagi kukuh, dia punya basic matematik, nak ke arah STEM ni satu perjuangan yang besar juga. Betul tak, Doktor? Ya, betul. Sebab daripada laporan mengatakan jumlah pelajar yang mengambil jurusan sains di aliran menengah semakin berkurangan. Tak tahu macam mana terkini, saya tak tahu. Tapi saya dengar tu dalam tempoh 2 tahun lalu. Jadi diharapkan kita, memang ada inisiatif daripada pihak Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan minat terhadap subjek STEM ni lah. Ada berbagai program yang mereka jalankan. Jadi saya punya teknik sifat jadi Bruce Kids ni boleh menyokong lah sedikit sebanyak lah nampakkan tak adalah complicated sangat STEM ni. Untuk menyokong perkembangan STEM yang yang diharapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan lah. Betul, betul. Yelah, boleh bayang lah kalau sekolah menengah pun dah kurang yang ambil aliran sains, dia naik ke pihak level universiti tu, ya Allah tuan-tuan, macam mana tu eh. Jadi itu yang ada certain universiti yang terpaksa tutup certain course. Menyebabkan kita boleh nampak jernih pendidikan kita agak mencabar juga. That's why kena buat sesuatu. So ni apa yang Dr. Husniza dapat orang kata lakukan, dapat bantu. So dengan harapan lah kita dapat tingkatkan balik semangat belajar lebih pada CV itu sendiri ke arah lagi terer, lagi suka matematik dan ke arah lagi seronok lah nak ambil STEM pada masa akan datang. So, tuan-puan yang bersama, welcome. So, bila cakap tentang sistem CV Buruchki, saya yakin usaha ni bukan masa yang sekejap, betul tak? Dia ambil masa yang lama, dia ambil effort, energy, strategi untuk kita hasilkan sistem yang macam ni. Mungkin doktor nak highlightkan beberapa momen cabaran dan manisnya kejayaan sesibur ni. Silakan. Okay, cabaran tu tetap ada. Pada mulanya saya hasilkan buku dahulu, buku modul. Jadi saya nak dapatkan pasaran buku tu. Jadi saya mencari macam mana caranya untuk saya nak pasarkan saya punya buku modul tu kan. Jadi saya dah telah terjumpa dengan syarikat Mummy Happy Group dan alhamdulillah mereka setuju untuk menyebarkan ataupun distribute buku saya. Dan alhamdulillah sambutan daripada pihak pelanggan tu adalah amat memberangsangkan lah. Jadi buku modul tu dah terjual lebih kurang 7,000 unit daripada tahun 2019. Jadi alhamdulillah saya terjumpa dengan syarikat yang betul lah pada masa betul, yang faham. Jadi maksudnya ada juga bekerja sama dengan orang yang betul pun penting kan, Doktor? Ya, betul. Kemudian saya ada juga approach kedai-kedai buku sekitar Lembah Kelang dan juga kedai buku online juga. Tapi jualannya ada tapi tak selaju sistem jualan online. Faham, faham. Tak selaju sistem online yang ada ejen. Beribu-ribu orang, berpuluh ribu ejen seluruh Malaysia. Jadi sebab berikutan pula dengan pandemik, jadi ibu bapa banyak beli barang secara online. Jualan buku secara online tu adalah agak memberangsangkan sepanjang pandemik tempoh hari.
Okey, yelah walaupun dalam keadaan yang mencabar sebenarnya itulah yang peluang-peluang yang kita start nampak. Mungkin sebelum ni kita tak explore sangat tentang jualan secara online ni, tapi bila keadaan tu menjadikan laris pula kita punya jualan modul yang fizikal tu. So dengan ialah bantuan sistem ejen. So Ya. tapi sekarang ni pun doktor makin seronok sebab dapat masuk ke sekolah. Mungkin doktor nak highlight sikit. Masuk ke sekolah macam mana keadaan pelajar audiens fizikal? Okey. Sebenarnya mengajar secara fizikal ni lebih, untuk saya lah lebih seronok sebab kita berhadapan dengan pelajar. Jadi bila ada pelajar yang tak faham, dia angkat tangan, kita terus boleh tackle, pergi tanya dia agak mana and then tunjukkan lagi apa nak kata lagi berkesan lah saya rasa daripada online untuk saya lah. Untuk saya agak susah untuk tackle pelajar melalui online. Alright. Dan untuk offline lebih lagi bonding tu lebih kuat lah dengan para pelajar. Yeah. Sebab yelah dah nampak depan-depan kan, dia tak faham, dia terus tanya, kita terus respon. Secara online boleh juga tapi ambil masa, kadang tak berapa dengar, kadang internet tak okey, tutup kamera, tak nampak, terbalik. Tu yang menjadikan ialah ada hal-hal yang lebih mudah kalau kita berhadapan dengan peserta secara fizikal. Terutamanya Coach Hisa, kalau katakan dia buat jari dia salah, kalau offline kita boleh betulkan jari dia, nak bengkok yang mana, segera. Nak bengkok dan Betul, segera. betul. Tapi kalau online kita kena kata buka jari, tutup jari, terbalikkan. Kadang-kadang dia macam confused kan. Faham, faham. Yeah. Peserta lain tengah tunggu ni. Cakap alamak, ini antara cabaran lah. Tapi biasalah, dah settle. Itu yang kadang ada request. Dah join online, nak try join physical lah. Dapat jumpa depan-depan. Orang kata lagi faham lah. Kita nak try ke, doktor? Sedikit practical, sipi jari. Okay, boleh. Saya dah Alright. Saya tulis. Wah. Okay, okay. Tuan, caranya mudah. Seperti yang kita dah maklum, ready anda punya orang kata whiteboard marker. So, kita nak tulis pen, dekat pen jari biasa. Saja. Mungkin doktor nak ajar caranya. Pen biasa pun boleh juga. Pen biasa pun boleh. Okay, okay. Okay. Okay, teknik dia tandakan tangan kanan. Tangan kanan, okey. Okey, di belakang tangan kanan 1 hingga 5. 1 hingga 5. 1 tu bermula? 1 mula dengan ibu jari. Ibu jari, okey. 1, 2, jari tengah 3, 3. Jari manis 4, jari kelingking 5. 5, okey. Okey, kemudian di tapak tangan. Tangan kanan sekarang ni tuan-puan. Tangan kanan. Di tangan kanan. 6. Bermula ibu daripada jari, ibu jari. Jari 6. 7. Ya, jari telunjuk 7. Jari tengah 8. Jari manis 9. Jari kelingking 10. Okey. Tuan-puan, kalau anda follow secara live ni, ini antara salah satu sipir yang dipraktikkan, anda akan lebih faham tentang konsep sipir jari itu sendiri. Okey, tangan kanan dah settle. Tadi okay. 6 sampai 10 dekat belah dalam. So next tangan kiri pula doktor. Okey, macam ni. Malam ni kita nak buat sipir guna tangan kanan saja. Jadi okay. Tak perlu tanda tangan kiri. Tapi saya nak orang, terangkan orang. Tangan kiri. Okey, tangan kiri tak perlu tanda. Cuma saya nak terangkan je. Okey, tangan kiri. Okey, ibu jari 10, 10. Jari telunjuk 20, jari tengah 30, jari manis 40, jari kelingking 50. Okey. Kemudian di tapak tangan, ibu jari 60, jari telunjuk 70, jari tengah 80, jari manis 90, jari kelingking 100. Alright. Okey, tapi malam ni tak perlu tanda tangan kiri. Okey. Kita fokus untuk tangan kanan saja dulu. Tangan kanan saja. Okey. Sebab 6 sifir yang pertama guna tangan kanan dan tangan kiri. Okey. 6 sifir terakhir guna tangan kanan saja.
Okey. Okey. Dah ready ke? Okey, okey. Silakan, silakan doktor. Tuan puan yang join secara live boleh komen ready kalau anda ready dan boleh follow satu persatu cara CV yang Dr. Husiza tunjukkan. Tuan puan, memang kita belanja anda detail step by step cara CV jadi. Silakan doktor. Okey. Okey, kita buat CV 6. CV 6 ni kira antara CV yang susah lah. Susah maknanya yang antara yang terakhir yang dibelajar sebab kita belajar yang mudah dulu. So CV 6 antara yang terakhir lah. Dia punya susunan dia lah kan. Macam susah dia lebih sikit lah. Tapi taklah susah bila dah tahu tu senang je sebenarnya. Okey, kita mula. Okey, kita mula dulu. Buat sama-sama ya. Satu. Teknik dia. Satu. Satu. Dua. Ni cara nak sebut dia. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Okey, kemudian enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Okey. Untuk CV 6, kita tambah satu jari dan terbalik tangan. Tambah satu jari dan terbalik tangan. Ini formula dia, Tuan Puan, untuk CV 6. Ya. Saya ulang. Tambah satu jari dan terbalik tangan. Okey, kita cuba dulu, Tuan Puan. Okey, cuba ya. Okey, cuba buat satu. Satu. Oh, sorry. Satu. Okey, terbalik tangan dapat berapa? Terbalik tangan, enam. Dapat enam, okey. Macam tu je. Okey, enam tambah satu jadi? Tujuh. Tujuh terbalik, terbalik tangan. Dapat? Dua belas. Dapat dua. Okey, dua. Tak apa, kita tak belajar tambah puluh lagi. Faham. Saya terangkan. Okey. Okey, kemudian dua. Tambah satu. Tambah dua. Tambah dua dulu. Praktis, praktis. Oh, tambah dua. Okey. Tambah dua. Cuba tambah dua. Jadi empat kan? Empat, betul. Terbalik tangan jadi? Sembilan. Itu je. Dia cara terbalik tangan macam tu je. Okey, dapat, dapat, dapat. Okey, jadi dia ada undang-undang sifir dia. Okey, ada tiga undang-undang dia. Yang pertama, peraturan lah atau undang-undang. Bila bilangan jari berkurangan, okey, tambah satu nilai puluh. Maksudnya tambah dalam kepala lah. Faham? Okey, kemudian bila jari bertambah, okey, tetap pada puluh yang sama. Okey. Okey, kemudian bila jari menjadi kosong, okey, terus tukar ke sepuluh. Oh, faham, faham. Okey, tiga je peraturan dia. Bila jari-jari kosong, tetapkan. Betul ya, betul? Bila jari menjadi kosong, terus tukar ke 10. Terus tukar ke 10. Ya. Terus tukar ke 10. Okey, dapat. Saya ulang balik ya. Bila jari menjadi kurang. Kurangan. Tambah satu nilai puluh. Okey. Bila jari bertambah. Tetap pada puluh yang sama. Okey. Bila jari menjadi kosong, terus tukar ke 10. Okey, dapat dah tu. Okey. Boleh? Hmm. Okey, so sekarang nilai 10 tambah dalam kepala tau. Sekarang kita guna tangan kanan ni untuk sa je. Okey, cuba eh. Okey, mula dengan 6. 6. 6, okey. Tambah satu jari. Tambah satu dan jari. Dan terbalik tangan. Okey.
12. Betul. Okey, tambah satu jari dan terbalik tangan. 8, 18. 8. Tambah satu jari dan terbalik dan tangan. Terbalik tangan. 4, 24. Betul? Tambah satu jari dan terbalik Dan tangan. terbalik tangan. 10, maknanya 30. Hmm. Okey. Kemudian dah penuh dah macam ni, tambah satu dia Betul? jadi satu pula. Kemudian terbalik Terbalik tangan. tangan. Yes, yes. 36. Okey, 36. Tambah satu jari. Dan terbalik tangan. Terisa terbalik tu. Tambah satu jari dari tujuh. Oh, tambah Tujuh. satu jari daripada tujuh. Okey, sorry. Tujuh. Tujuh, terbalik tangan. Terbalik tangan. Okey. Jadi 42. Yes, dapat, dapat. Aduh, tambah satu jari. Jari dan Terbalik terbalik tangan. tangan. 48. 8 tu 48. Betul, betul. Tambah satu jari. Dan terbalik tangan. Balik tangan. 4, 54. Tambah Tambah satu satu jari. jari. Terbalik Dan tangan. terbalik tangan. 10. 60. 60. Nak buat lagi dua lagi. Wow. Tambah satu jari. Dan satu terbalik tangan. Balik tangan. 66. Tambah Tambah satu satu jari. Jari. Terbalik Terbalik tangan. tangan. 72. Okay. Sebab dia bila cakap ada konsep inovasi, kreativiti ni, dia memang kita kena brain sikit, kena peras sikit kepala kita ni. Tapi bila dapat tu, ya Allah, hai, memang memudahkan ramai pihak. Ya, yeah, kalau kanak-kanak tu dia fokus, dia faham konsep daripada Yes. asas dia tu dengan dia punya peraturan, dengan dia punya formula tu, dia akan boleh buat. Sebab dia ikut pola pergerakan jari je. Ataupun pola ataupun corak di jari tu. Sebab ni untuk pengalaman saya sendiri tuan-tuan, bila saya jenis kinestetik suka bergerak ni, bila dah ada main-main pergerakan ni, memang mudah nak attract pelajar. Kalau tuan-tuan tahu tentang kinestetik, yang suka main ni memang akan enjoy. So dia akan improve kita punya cara mendengar arahan. So benda ni secara tak langsung tau, sambil main, sambil dengar sharing Dr. Ziza, improve kita dengar arahan, baca arahan. So dapat bergerak, so menjadikan dalam semasa bengkel tu dia jadi aktif lah kan doktor. Dan sedar tak sedar, dah habis dah 12 CP. Lebih kurang 4 jam, betul doktor? Ya, lebih kurang 4 jam. Okay. Alright. Tadi masa slide tu ada dua slide terakhir belum ditunjukkan. Boleh kita tengok semula? Jom kita tunjuk lagi sekali. Assalamualaikum Doktor, please tunjukkan 6 kali 3 daripada Tuan Aziz Rajab. Waalaikumsalam, welcome. Tuan Aziz Rajab, ada request boleh ke Doktor mungkin nak tunjukkan sikit, mungkin ada yang terlepas. Okey. Nak demo balik tentang CP jari. Silakan. Okey. Saya nak beritahu sistem teknik CP jari Burush Kids ni, dia cuma buatkan jawapan. Dia sebagai satu langkah permulaan sebelum pelajar menghafal dia punya ayat matematik dia. Okay. Jadi kalau katakan untuk hafal teknik sifir jari ni dalam masa 4 jam, dia hafal contohnya sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Dia hafal jawapannya lah. Hafal jawapan. Pattern nombor tu. Dia akan ada satu step lagi di mana dia perlu hafal 1 darab 6, 6, 2 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Yang tu saya akan ajar dalam saya punya kelas one to one saya. Jadi Alright. Lepas tu baru dia boleh nak dapatkan pinpoint. Kalau kita nak pinpoint 6 darab 3 berapa, 7 darab 2 berapa, 9 darab 5 berapa. Jadi sistem teknik sifir jari Burush Kids ni untuk menghafalkan jawapan dulu. Jadi bila dia Wow. tahu jawapan, dia boleh isikan kotak sifir ni. Sebab kita dah readykan modul untuk peserta, so mereka akan buka dan isikanlah jawapan yang mereka dah dapat tu, isi dekat dalam modul tu. Kotak sifir yang cikgu-cikgu kat sekolah selalu bagi kan, 12 kali 12 ni. Tak nampak pula.
ada dalam buku modul doktor lah kan, yang edisi keempat tu. Tak nampak. Okey, tak apa. Dia ada 12 kali 12 tu, maknanya bila dia hafal sistem daripada teknik sifir jari brush kits, dia boleh isi kotak sifir. Tapi untuk dapat pinpointkan sifir tu, dia masih ada satu step yang berikutnya untuk hafal ayat matematik tu juga. Maknanya tapi dia memudahkan untuk pelajar menghafal step berikutnya. Okey, okey. Itu dia. So, boleh dapat eh, Tuan Puan. Mungkin tentang bagaimana nak gabungkan sesibur dan inovasi STEM, Doktor. Wow. Soalan daripada siapa tu? Coach Mohamad tu tanya. Oh, daripada sistem sesibur kepada STEM eh. Saya punya STEM, STEM tu inovasi sains. Jadi kalau katakan saya boleh daripada saya relate kan lah daripada saya punya buku STEM untuk inovasi sains tu ada satu ujian untuk buat kaleidoskop. Dia ada pengiraan untuk dapatkan diameter kaleidoskop tu. Jadi kalau maknanya kalau dia dah faham sifir, dia mudahlah untuk faham bagaimana cara untuk dapatkan diameter kaleidoskop tu. Wow. Menarik, menarik. Okay, kita minta tim. Ada lagi beberapa slide item yang kita nak kongsikan. So, tuan-puan yang bersama, thank you, welcome. Boleh-boleh tunjukkan balik slide tadi and kita sambung sikit lagi tuan-puan. Okay, awal, tuan-puan yang join daripada awal, tuan-puan dah start nampak tadi tentang video pengenalan, tentang sistem, tentang kelebihan. Ni tentang tujuan produk. Yang ni atau lagi satu, Doktor? Ya, lepas slide-slide ni. Okay. Alright, silakan. Okay, saya ada terangkan juga tentang keistimewaan dan nilai tambah inovasi. Di mana sistem sifir jari brush kits ni, sistem sesibul ni, pelajar dan guru-guru boleh pilih sama ada nak belajar dan mengajar secara online atau offline. Ya, kemudian dia fleksibel lah, maknanya dia fleksibel. Kemudian dia boleh dipelajari secara fun learning, ada image 2D dan ada video 3D. Boleh diikuti di app ataupun di QR code di buku modul tu. Kemudian sebab ada video, latar belakang dia ada music sedikit. Kemudian ada pergerakan jari, jadi dia sesuai untuk ketiga-tiga ciri kanak-kanak visual, auditory dan kinestetik lah. Kemudian perbandingan dengan produk sedia ada, dia lebih mudah sebab mengikut pola pergerakan jari. Kemudian video menjadikan pembelajaran tu lebih menarik. Dan app tu boleh diakses di mana-mana. Maknanya kalau di di waktu pun dah ada kat dalam phone tu, boleh digunakan di mana-mana sajalah. Wow. Okay, boleh kita tengok slide berikutnya. Okay. Okay, jadi pencapaian sesibur ni setakat sekarang adalah yang pertama saya dah sebut tadi, pingat perak di pertandingan inovasi Kenovasi. Kemudian modul dah dapat copyright di MyIPO, juga dapat copyright di American Library of Congress. Wow. Yeah. Sebab bila saya terbitkan di luar negara, dia ada boleh minta, boleh dapatkan copyright melalui American Library of Congress sebab syarikat yang menguruskan saya punya self-publishing tu dia adalah berasaskan di Amerika Syarikat. Jadi dia boleh kita mohon copyright daripada daripada sana lah. So tu hanya di Amerika ataupun satu dunia worldwide, Doktor? Copyright ni di Amerika saja, tapi dia orang akan semak buku, kandungan buku tu untuk sebelum dia orang bagikan copyright ni, dia dah dia kira apa? Dia semak kandungan tu sama ada layak atau tak layak, dia orang akan tentukan lah. Okay. Okay. Kemudian bersiaran di radio bernama. Bersiaran masuk di RTM. Ya. Wow. Kemudian buku yang edisi ketiga
mendapat dana penulis daripada pihak perpustakaan negara Malaysia dan Alhamdulillah. Kit Science Innovation jilid 1 dan jilid 2 juga terpilih untuk disebarluaskan ke perpustakaan desa di seluruh negara lah. Ya, jadi Alhamdulillah. Wow. Dan kami juga bersiaran di FB dan YouTube Live bersama Perpustakaan Negara Malaysia dua kali dalam tahun Betul, 2020 betul. dan tahun 2022 tahun ni. Bersama Tuan Isa lah. Sebab banyak peluang-peluang yang kita dapat. So sebelum ni mungkin kita tak nampak sangat, tapi bila dah start hasilnya modul, dah start ada edisi-edisi terkini, dah nampakkan flow untuk pelajar tu sendiri. So kita startlah berkongsi untuk sebarluaskan lagi lah modul CV jari ni. Mungkin yang sebelah ni, mungkin doktor nak baca kan? Apa dia? Tadi, ni sijil ni doktor. Oh ni apa ni, hak cipta, copyright daripada okay. Maya. Sijil pun alright. Okey. Doktor nak tambah sikit tentang kepentingan dapat MyIPO ni untuk modul, untuk buku kita sendiri. Okey, kita kalau kita nak buku kita tidak di ambil oleh orang lain, maknanya tidak ditiru ataupun tidak di katakan diciplak ke bahasa lain. Jadi kita perlu copyright buku kita supaya menjadi hak cipta kita tersendirilah. Jadi boleh Alright. kita filekan di MyIPO untuk edaran di Malaysia. Tak susah pun eh doktor cara dia? Tak susah. Okay. So benda ni ialah kita ada kita punya karya kita sendiri. So jangan risaulah nak, kalau nak buat karya sebab takut diciplak. So kita daftar MyIPO, so orang kata lebih selamat. Saya rasa kalau belajar teknik ni secara online agak sukar untuk difahamkan, tapi lebih sesuai bersemuka. Mungkin doktor nak tambah daripada Tuan Aziz Rajab? Ya, saya setuju dengan Tuan Aziz Rajab. Kalau offline lebih senang kita nak hampiri pelajar yang tak faham tu untuk kita betul-betulkan jari dia. Kalau macam daripada online, macam terbalikkan tangan ataupun jari tu, ibu jari dibuka tak dibengkok kan, kena lagi ambil masa yang lama lah untuk pelajar betul, tu betul. Nak faham. Jadi offline lebih memudahkan lah. Pernah ada satu ketika tu Tuan Puan, saya dengan Dr. Nisa, satu person ni dia lah, dia bukannya apa tau, macam confused sikit je. Alah macam mana ni nak terbalik tangan, end up dia macam mana, dia macam agak merajuk and dia tak meneruskan bengkel tu. Nanti dia join secara physical lah. Mungkin kena approach dia one to one tu. Yelah biasalah budak-budak kan. Kalau depan-depan ni mudah sikit nak handle. Alright, itu dia. Doktor, saya yakin hasil apa yang doktor dah capai, apa yang dah dirancang, mungkin ada satu dua benda upcoming event yang doktor akan fokuskan. Apa dia tu? Okay, insyaAllah pada 24 September ni akan diadakan bengkel Fantastic Sifil di CMN Academy di Bangi Gateway. Jadi siapa yang secara fizikal? Ya, secara fizikal. Boleh daftar lagi, masih dibuka untuk pendaftaran. Ya. Boleh hubungi saya di 012-301-9898. Okey, 012-301-9898. Ataupun okay. boleh juga melalui platform DigiLearn. 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 Dekat situ ada link kepada bengkel Fantastic Sifil. Boleh dapatkan informasi tentang pendaftaran lah dekat situ. Alright, so kita minta tim untuk pinkan detail tentang bengkel CV yang bakal diadakan pada 24 bulan ni. Hujung minggu ni hari Sabtu Tuan Puan, secara fizikal di Bangi Gateway. So basically kita jemput lah. Okay, ada pelajar-pelajar yang belum settle tentang CV.
saya risau juga takut ada pendidik atau orang dewasa yang join sebab nak share pada audiens ni. Tapi kali ni memang kita fokus kepada pelajar. So untuk sama-sama kita improve, upgrade kita punya CP, pemahaman CP. Sebab saya yakin kita ada banyak cara, betul tak doktor, untuk belajar CP ni. So ini salah satu cara. Jika mungkin cara sebelum ni Tuan Puan rasa macam okeylah. Tapi bila anda bagi peluang pada diri Tuan Puan, pelajar-pelajar untuk belajar cara ni, mungkin ada yang lebih sesuai untuk anda belajar CP ni untuk lebih faham CP. Sebab bila belajar banyak cara ni, kita akan jumpa cara yang paling efektif untuk kita faham sesuatu ilmu. Kalau untuk kali ni, CP lah. So, ya, kita betul. Akan bermula pagi ya, doktor? Ya, betul. 8:30 pagi. Okey. InsyaAllah. Kita sehingga Zuhur lebih kurang. So, insyaAllah Tuan Puan, lebih kurang 4 jam kita nak cover lebih kurang 12 CP. Saya bila dah bersama dengan Dr. Unziza, ialah tengok flow macam mana peserta tu sendiri join, enjoy ke tak, dapat ke tak. Dia, kita rasa seronok betul tak doktor? Daripada yang belum tahu CP, dah makin okey tentang CP. Bila balik tu, di-share pula dengan mak ayah dia, dengan kawan dia. Performance pembelajaran dia makin okey. Dia makin seronok belajar. Betul tak doktor? Ya, betul. Itu apa kemanisan mengajar tu bila pelajar dapat apa kita ajar lah. Dia dapat yes. Praktikkan balik apa yang kita yang dia pelajar masa bengkel tu dan dia boleh apa gunakan dalam kelas nantilah. Okey, DIY video tentang gerakan tangan dan jari-jari mungkin dapat membantu secara online. Sebenarnya kita tunjukkan video tu ketika bengkel, betul tak doktor? Kita tak ya, publikkan benda tu. Itu orang kata kira hanya yang join bengkel lah yang dapat tonton video tu eksklusif. So yang dapatkan apps pun boleh dapatkan lah. So benda tu kita memang tak share secara public. Betul kan doktor? Ya betul. Tok Umpan, kami dah kongsikan juga detail contact number Dr. Usiza sendiri. Mungkin ada yang terlepas pandang untuk bersama-sama dalam bengkel CV hujung minggu ni pada 24 hari bulan. Hari Sabtu kita bermula 8:30 pagi. Nombor ada di ruangan komen tuan-tuan. So jemput untuk mana-mana yang mungkin ada kenalan pelajar yang nak dibantu dari segi CV boleh bersama-sama. Okey, pesanan doktor kepada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa di luar sana yang mungkin masih mencari-cari servis nak bantu anak dari segi CV. Ya, saya alu-alukan para ibu bapa untuk menghantar anak-anak untuk bengkel CV kelulusan saya ataupun kelas one-to-one sifir sebab mungkin cara yang dah digunakan sebelum ni mungkin tak sesuai dengan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Kita cuba pula teknik sifir jari ni mungkin bersesuaian dan dapat membantu dia menghafal sifir 1 ke 12 tu sebelum kita pergi next level tu untuk hafal secara penuh supaya dia dapat jawab sifir bila kita tanya dia secara pinpoint. Ya? Maknanya sifir jari ni sebagai satu langkah pertama dia nak tahu kata sifir tu mudah. Itu yang penting. Ya. Okey Tuan Puan, itu dia. So pada saya dah settle sifir ni. Nah, next nak pergi ke congak, nak lebih pandai dalam soalan kebat, nak jawab soalan-soalan yang lebih mencabar tu, orang kata lebih ready lah. Kalau sifir pun tak settle lagi Tuan Puan, saya yakin belajar matematik ni rasa macam satu momen yang mengerikan lah. Nak kira, orang lain tak boleh kira, dah laju. So terima kasih banyak Dr. Husniza sudi berkongsi dengan kita warga tutor profesional Malaysia malam ni. Mungkin sedikit nak highlightkan tentang momen simposium tutor profesional Malaysia. Doktor pernah join tahun bila? Yalah, sebagai peserta, sebagai speaker, silakan. Okay, saya mula join sebagai peserta tahun 2020 masa dibuat secara online. Masa 2019 tu saya join sekejap je sebagai saya join sekejap je sebagai pemerhati lah. Jadi 2020 saya join sebagai peserta, 2021 pun. Jadi memang sangat sangat dialu-alukan secara sebagai semua pendidik dan tutor dan guru-guru
dan juga pensyarah lah pun, pun boleh juga untuk dapatkan ilmu terkini tentang pendidikan di Malaysia, tentang Alright. okay, apa yang kita perlu tahulah, maknanya macam ke arah digital ke ataupun masa tahun 2021 tu ke arah hybrid learning. Ya, yeah. Yes, Jadi yes. kita dapat yang terkini lah tentang pembelajaran dan pengajaran di Malaysia ni. So, doktor sebagai lah pendidik yang dah berpengalaman, apa doktor yang doktor nampak kepentingan event STPM tu sendiri kepada para pendidik? Dia boleh memberikan satu mungkin dapat timbul pengalaman daripada speaker-speaker sebab setiap speaker ada keistimewaan mereka sendiri. Jadi ada yang pakar dalam digital, ada yang pakar daripada bidang STEM dan kita dapat belajar apa yang mereka dah capai daripada pengalaman mereka dan kita mungkin boleh dapatkan apa inspirasi lah daripada Betul. pengalaman mereka tu. Benda tu realiti mereka dah lalu, so kita belajar daripada mereka, inspirasi mereka tu menjadikan kita lebih kuat nak teruskan perjuangan sebagai pendidik untuk tahun-tahun akan datang ya doktor, bukan untuk tahun ni saja, untuk bukan untuk sekarang ni saja. So tuan-tuan, detail STPM kami kongsikan juga dekat ruangan komen. Terima kasih Dr. Siza sekali lagi sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih juga tuan-puan, Tuan Azri Rajab, Coach Muhammad Noor, tadi ada teacher Yaya, tuan-puan yang komen, yang share tentang soalan pandangan tentang topik kita malam ni, sesibur sistem sipil buruk sikit. So tuan-puan, harap anda dapat manfaat daripada sharing malam ni. So doktor, all the best untuk bengkel hari Sabtu ni. So kita akan bersama-sama lah dengan peserta secara fizikal. Sikit doktor, mungkin nak follow doktor, nak dapatkan info-info program. Macam mana tu? Okay. Nak follow saya boleh ikut saya punya FB Husniza Husin. Okay. Husin tu H-U-S-S-A-I-N ataupun FB Buruj Kids B-U-R-U-J-K-I-D-S. Selalunya saya update di FB dan IG lah. Okay. Jadi boleh ikuti perkembangan situlah dan apa aktiviti-aktiviti kami selanjutnya. InsyaAllah. Alright, itu dia. So tuan-tuan jangan lupa follow Buruj Kids di FB, di IG. So insyaAllah nanti next doktor, kita masuk TikTok pula doktor. Boleh. Dia kalau ada team ni best sikit lah tuan-tuan nak buat. Kalau kita seorang je, ya Allah. Rasa macam nak lebih 24 jam boleh tak, ya Allah. tak cukup tangan, tak cukup masa. So ini antara yang usaha kami nak membantu anda untuk kita sama-sama upgrade sebagai pendidik, ibu bapa, pelajar di dalam dunia pendidikan ni. So teruskan perjuangan tuan-puan, terutamanya Dr. Uziza dalam membantu masyarakat nak memandaikan anak bangsa, terutamanya kita, rakyat Malaysia. So tuan-puan, kami belanja anda satu video sebagai penutup kepada sharing live malam ni. Sehingga bertemu lagi tuan-puan, yakin sebelum berjaya, be the legend. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa satu benda Cikgu Akin ingat masa student sebelum ni? Okay, paling saya best sekali. Paling best eh? Banyak yang best. Saya join daripada STPM 2019 tau. So itu adalah first STPM saya join. 2019, 2020, 2021. So 3 tahun jugalah saya join STPM ni. So antara benda yang saya paling ingat sekali adalah di mana the first STPM 2019 tu, iaitu saya dapat clear overview macam mana perjalanan tutor ni, sejauh mana tutor ni boleh pergi. Dia bukan sekadar ngajar je lah. So itu antara satu benda yang paling saya ingat sampai hari ni. Sebab itu yang menjadi titik tolak saya nak lebih serius dalam tutoring. Jadi kan kenapa Cikgu Akin nak join lagi tahun ni eh? Saya dah lalu daripada 2019 tau. So 2019, 2020, 2021. Dia kalau ikutkan setiap STPM ni mesti ada perubahan. Mesti ada tambah baik tau. So daripada 2019 dulu, saya nampak itu macam sebagai satu perjalanan awal saya sebagai tutor ni. Dalam bidang tutoring ni, lepas tu masa 2020, saya belajar juga dengan Cikgu Aman tentang mengajar student dalam
dalam masa yang sama juga kita dalam era digital. So masa tu kan kita baru convert kan daripada offline kepada online kan. So masa tu memang belajar banyak sangat lah. And then masa 2021 bagi saya dia macam satu turning point. Satu turning point untuk bukan jadi tutor je, tapi kita mungkin boleh jadi macam satu peluang. Kita ada satu peluang untuk go beyond, which is mungkin kita boleh jadi speaker. Ataupun saya percaya tau, dekat luar sana ramai sangat cikgu-cikgu yang mungkin dah ada bahan sendiri berdasarkan teknik-teknik formula yang kita ajar student kita sendiri tau. Tapi kita tak tahu macam nak bukukan benda ni. So masa 2021 saya belajar benda ni. So untuk 2022 mungkin saya expect lah, saya mengharapkan akan ada tambah baik lagi sesuai dengan kita panggil macam sesuai dengan trend ataupun sesuai dengan keperluan pendidikan semasa tu. Tu yang saya harapkan lah dalam 2022 punya STPM.